Assalamualaikum dulur-dulur semuanya, ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi. Dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur. Oke dulur, hari ini Bang Mat mau menunjukkan lagi ya, update stok lagi untuk unit Yamaha NMAX Neo terbaru 2024 ya. Nah untuk NMAX sendiri ini masih menjadi penjualan terlaris nomor 1 ya. Nah ini bentuknya seperti ini, dan ini yang tipe Neo. Untuk harganya sendiri dibanderol di harga Rp33.655.000. Itu untuk OTR kawasan Karesidenan Madiun, terutama kota Ngawi ya dulur. Nah untuk NMAX sendiri ini kebetulan kita ada promo ya untuk NMAX. Nah, promonya DP ringan dan angsuran ringan. Nah, seperti ini ya untuk tampilan dari NMAX Neo warna hitam glossy ya. Nah, untuk peleknya pun juga warnanya hitam semua. Jadi disamakan dengan body-bodinya. Dan untuk NMAX sendiri ini tidak ada balutan striping sama sekali ya, dulur. Jadi polosan semua. Oke, langsung kita lihat ya. Nah, ini penjualan nomor 1 ya, mungkin di seluruh Indonesia ya. Untuk NMAX penjualannya memang sangat laris sekali ya, baik di semua tipe ya. Nah, seperti ini tampilannya. Dan untuk tipe terbaru ataupun model terbaru yang 2024 ya, NMAX Neo, mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Nah, seperti ini ya untuk tampilan dari lampu depannya ya dulur ya. Jadi menggunakan dua lampu proyektor LED tentunya. Nah, ini. Jadi lebih terang dan juga lebih awet ya tentunya. Terus untuk lampu sennya pun juga sudah menjadi satu ya, dan juga sudah LED. Nah, ini untuk lampu sennya berada di bagian kanan dan kiri. Yang dulunya berada di bagian sayap, sekarang menjadi satu dengan lampu utama. Nah, seperti ini ya. Bila dilihat dari depan ya dulur ya. Nah, ini sangat keren sekali ya dulur ya. Nah, terus untuk di bagian sampingnya seperti ini. Jadi untuk warnanya hitam glossy di bagian atas ya, hitam glossy. Terus ada emblemnya garpu tala di bagian sampingnya. Terus untuk selebar depannya, nah ini sangat keren ya, yaitu hampir mirip dengan selebar depan dari Yamaha X-Max 250 ya. Nah, di bagian tengahnya dia hitam doff, yang di bagian samping kanan kirinya dia hitam glossy. Nah, untuk kupingannya dia sampai bawah ya, sampai baut. Nah, seperti ini sampai baut. Jadi ini hampir mirip dengan Yamaha X-Max 250 ya. Nah, seperti ini. Terus untuk di bagian tengahnya dia menggunakan warna hitam doff. Nah, seperti ini dulur. Terus di bagian pijakan kakinya dia bisa dua mode, jadi bisa selonjoran dan bisa mode tegak ya. Nah, seperti ini. Terus di bagian mesinnya, nah untuk mesinnya sendiri ini sudah berbeda ya dulur. Untuk mesinnya dia sudah berbeda dengan NMAX yang sebelumnya. Jadi untuk mesinnya dia sudah di upgrade ya, meskipun 155cc tetapi sudah di upgrade, jadi beda dengan yang sebelumnya. Untuk skok belakangnya ini ada dua, yaitu menggunakan skok tabung semua ya. Jadi baik tipe Neo, Neo S, Turbo, Turbo Tex-Mac dan juga Ultimate, dia sudah menggunakan skok tabung semua. Yang membedakan itu di bagian ininya ya. Kalau Turbo ke atas dia ada setelannya di bagian sini. Nah, terus untuk di bagian pengerimannya, depan belakang sudah menggunakan pengeriman cakram. Nah, jadi untuk NMAX di semua tipe itu sudah menggunakan pengeriman cakram depan belakang. Dan tentunya kalau yang sudah ABS itu depan belakang ya untuk ABS-nya. Jadi untuk ABS-nya ada dua channel. Nah, untuk lampu belakangnya seperti ini dulur. Ini model terbaru ya. Nah, seperti ini. Jadi lampu utamanya sipit ya. Tetap untuk lampu sennya tuh juga sudah LED, berada di bagian bawah tepatnya. Nah, ini seperti ini bila dia dari fullnya ya, sangat keren sekali. Nah, untuk bentuknya dia modelnya seperti NMAX lama seperti ini. Nah, seperti itu dulu. Terus untuk di bagian CVT-nya dia sudah tidak ada kickstarter ataupun selah-selahan. Nah, seperti ini. Seperti ini ya untuk tampilan dari Yamaha NMAX Neo 2024 ya. Nah, jadi sangat keren sekali. Dan ini motor
penjualan terlaris ya, nomor satu ya. Nah ini tidak heran sampai saat ini banyak yang ingin memiliki dari Yamaha Nmax 155 ini. Lanjut di bagian speedometernya. Nah ini sudah full digital dan ini sudah desain terbaru ya, jadi beda dengan yang sebelumnya. Nah seperti ini. Terus untuk di bagian tombol-tombolnya yang di sebelah kanan masih sama, ada tombol fitur triple S yang bisa di on-kan ataupun di off-kan. Terus ada lampu hazard dan juga tombol starter. Terus di bagian sebelah kiri ini ada tombol lampu jarak dekat jarak jauh, lampu sein dan juga klakson ya. Dan untuk tombol menunya sekarang ada di bagian belakang. Lalu dulu ada di depan sini, sekarang berada di bagian belakang. Nah untuk di bagian cover stangnya ini motifnya plastik kasar kulit jeruk ya, seperti ini. Ada emblemnya garpu tala juga di bagian tengahnya. Terus untuk di bagian kuncinya, karena ini tipe Neo yang biasa, itu masih menggunakan kunci biasa, jadi belum menggunakan kunci keyless ya. Untuk yang kunci keyless itu di tipe Neo S. Untuk pembuka jok dan bensinnya juga dari depan ini ya. Nah terdapat dua rak juga, yang satu terbuka yang satunya tertutup ya. Yang terbuka tempat untuk ngecas HP, nah itu ada tempat power outletnya ya, yang tentunya masih membelikan adaptor. Terus di bagian yang tertutup ini bisa untuk menaruh kunci atau apa ya, yang sekiranya nanti berharga tetapi bisa dibawa lagi, seperti itu. Terus untuk tangki bensinnya berada di tengah ini ya. Ini untuk covernya warnanya abu-abu, abu-abunya babu Dove ya. Terus untuk tangki bensinnya ini berkapasitas 7,1 liter ya dulur, jadi cukup banyak menampung BBM bila dipakai perjalanan jauh ya, tidak mudah, tidak sering ngisi-ngisi tentunya. Terus di bagian ini fiturnya, meskipun masih tipe Neo tetapi sudah menggunakan fitur Y-Connect ya, jadi sudah terkoneksi dengan smartphone si pemilik motor, dan tentunya CCU sudah model terbaru. Nah seperti itu dulur. Dan untuk di bagian joknya panjang dan juga lapang ya, jadi bila dipakai perjalanan jauh tentunya tidak mudah capek ya di bagian pantat tentunya, ataupun tidak mudah panas. Nah seperti ini. Terus di bagian bagasinya ini 25 liter untuk bagasinya, jadi ini cukup luas ya untuk menampung barang-barang dulur-dulur bila dipakai mudik pun sangat cocok ya untuk motor Nmax sendiri. Nah seperti ini ya untuk tampilan dari Yamaha Nmax Neo 2024 ya. Monggo bagi dulur-dulur yang ada di kawasan Karesidenan Madiun, terutama Kota Ngawi, bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi ya. Dan apabila dulur-dulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi, nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya. Dan bagi dulur-dulur semuanya, jangan lupa yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, di like dan di komen ya dulur, biar Bang Mas semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Nah seperti ini ya dulur ya, jadi untuk penampakan dari Yamaha Nmax Neo 2024 ya, ini warna hitam, hitamnya hitam glossy. Dan untuk Nmax sendiri penjualannya masih menjadi peringkat nomor 1 ya, peringkat nomor 1 terlaris ya. Nah ini mungkin terlarisnya se-Indonesia ya, se-Indonesia. Nah ini kalau di Karesidenan Madiun tentu ini ya, ini penjualan terlaris nomor 1. Nah ini Yamaha Nmax Neo terbaru 2024 ya. Oke, terima kasih dulur-dulur. Nah, itu tadi sedikit update stok ya untuk unit Nmax. Semoga bermanfaat bagi dulur-dulur yang ingin membeli motor baru Yamaha ya untuk informasinya. Dan tentunya untuk Yamaha All New Nmax, untuk Nmax Neo ini kita ada promo ya. Ini cukup di uang muka 1 jutaan saja sudah bisa mendapatkan motor sekeren ini ya dulur ya. Nah, jadi uang mukanya sangat ringan, dan nanti untuk angsurannya pun juga ringan ya dulur ya. Oke, terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat. Jangan lupa simak terus video Bang Mat selanjutnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Terima kasih dulur-dulur. Assalamualaikum.